Pemirsa, polisi telah melimpahkan berkas tahap 2 senior penganiayaan santri Ponpes Raudatul Mujahidin, Airul Harahap, yakni AR 15 tahun dan RD 14 tahun ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Keduanya telah menjadi tahanan jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Direskrimum Polda Jambi Kombespol Andri Ananta Yudhistira saat dikonfirmasi awak media pada Rabu 3 April 2024 mengatakan, pelimpahan berkas dilakukan penyidik Polres Tebo pada Senin 1 April 2024 malam. Pelimpahan dilakukan karena berkas perkara dinyatakan lengkap dan waktu proses penanganan anak di bawah umur terbatas. Lanjutnya, saat ini dua pelaku anak itu telah menjadi tahanan Kejaksaan Tebo. Dalam waktu dekat, Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan berkas itu ke Pengadilan Negeri Tebo. Andri juga menerangkan dari hasil pemeriksaan, dua anak yang menjadi tersangka, ditemukan fakta baru bahwa saat kejadian penganiayaan sempat dilihat oleh sejumlah santri. Namun ia tidak merinci berapa santri yang hadir melihat. Namun dikatakannya santri tersebut sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Pihak kepolisian lanjutnya akan terus melakukan pengembangan dari kasus ini hingga menemukan fakta baru. 2024 terhadap tersangka sudah dilimpahkan. Ya, sudah dilimpahkan. Jadi saat ini tersangka sudah berada di kejaksaan. Kita terus monitor dan seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita temukan ada orang-orang yang harus kita minta pertanggung jawabannya, pasti akan kita minta pertanggung jawabannya. Ada Pak tambahan tersangka Pak dari pemeriksaan yang sampai berapa? Dengan saat ini belum. Nah. Tapi kan saya sampaikan kemarin hasil rekonstruksian terakhir ketika kita sudah menetapkan satu orang anak yang berkonflik dengan hukum. Kita melihat ada beberapa anak-anak yang hadir, yang datang, yang melihat, yang menyaksikan kekerasan yang terjadi di saat itu. Ada beberapa anak lagi. Mereka belum tersangka. Kenapa? Mereka belum tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum. Iya. Nah, saat ini masih berproses. Yang jelas faktanya itu sudah kita temukan. Nah, ini berjalan dulu prosesnya. Alhamdulillah sudah P21, sudah kita limpahkan. Jadi sekarang kita bisa menginjak ke yang pertama adalah laporan yang kita buat terkait masalah pembakuan. Yang kedua terkait anak-anak yang saat itu menjadi saksi. Saat itu menjadi saksi dalam proses kekerasan yang terjadi pada saat kejadian tanggal 14 November 2023. Kita kan sudah bilang namanya, jadi nggak perlu khawatir. Berapa orang Pak? Sudah. Berapa orang? Ada beberapa anak. Berapa orang? Bakal ada tersangka? Ini 5 orang? Ada beberapa, ya ada beberapa. Makanya dalam rekonstruksi itu kan terlihat. Terlihat posisi dia di mana. Karena ada juga yang tidak ada di TKP tersebut, tapi dekat dengan TKP. Itu kan sedang kita dalami semua. Ada di TKP, tapi dia tidak langsung melihat. Tapi ada di TKP. Karena posisinya itu terhalang oleh bangunan. Pak, terkait rekonstruksi ya? Iya. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.